Dalam memberikan pembinaan terkait penggunaan anggaran dana desa dan dana kepenghuluan di setiap kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, Inspektorat Rohil juga ikut andil. Nantinya Inspektorat akan turun ke setiap kepenghuluan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan. Kepala Inspektorat Rohil M. Nur Hidayat mengatakan untuk memberikan pembinaan kepada kepenghuluan dalam penggunaan ADD dan dana kepenghuluan dalam waktu dekat ini, pihaknya akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengunjungi semua kepenghuluan. Untuk itu, Inspektorat meminta kepada pihak kepenghuluan dapat menyiapkan semua berkas terkait dana desa dan mengikuti arahan yang telah diberikan oleh Kecamatan Bapemas Rohil. Ke depan memang ada agenda Inspektorat itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Itu akan mengunjungi seluruh kepenghuluan dalam rangka terkait ADD. Dana ADD dan dana kepenghuluan ya, DK. Oleh karena itu kami berharap kiranya kepada seluruh kepenghuluan untuk dapat kiranya menyiapkan seluruh berkas yang terkait dengan dana desa tersebut. Adanya pembinaan dan pengawasan dari sejumlah instansi terkait dan aparat hukum termasuk Inspektorat diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang positif dalam penggunaan anggaran dana desa dan dana kepenghuluan. Dari Bagan Siapi-Api Rokan Hilir, Kairulman melaporkan.